Bupati Muara Jambi Mas Nahbusro menghimbau masyarakat terus mendukung kinerja kepala desa dalam Kabupaten Muara Jambi untuk mewujudkan pembangunan. Penegasan tersebut disampaikan orang nomor satu di jajaran Pemkab Muara Jambi pada saat melantik Sairozi kepala desa terpilih Sungai Terap, Kecamatan Kumpe Ulu, Senin siang. Di hadapan ratusan tamu undangan, Bupati Mas Nahbusro meminta agar kepala desa yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dan menjaga dengan sebaik-baiknya amanah yang telah diberikan masyarakat. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Desa Sungai Terap, Bupati Mas Nah berpesan untuk terus mendukung seluruh upaya positif yang dilakukan pimpinan di desanya. Pelantikan Kades Sungai Terap, yang mana Datuk Kades ini kemarin kan masa berakhir jabatannya. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.